Oke, ketemu lagi di channel Sofyan Irawan alias Papi alias Ian alias Mr. Hajj. Ya, kali ini saya udah belanja ini chicken nugget untuk anak saya. Yang apa ini? Sosis makananku, sosis idolaku. Saya bukan beli satu, tapi beli dua. Oke. Ini apa ini? Kantong plastik. Benar kamu. Benar. Good. Oke. Sekarang kita akan masak ini ya. Sosisnya. Ya. Sosisnya kita akan masak. Bratwurst original. Ini rasa original. Isinya 10. Harganya 25.000. Saya beli di agen. Sekarang ini kita simpan dulu semuanya, dimasuk, lihat kulkas saya kagak ada apa-apanya. Oke, pertama biasa nyanyikan dulu ya sosisnya. Karena udah jam 12, ini makan siang biasa si kecil penyelamat. Sekali lagi saya nggak goreng ya, saya nggak goreng, saya akan rebus karena ini menyehatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa mungkin minimalisir lemak-lemak. Saya akan rebus 1, 2, 3, 4, 5. Mau sosis. Sisanya taruh di kulkas. Nah, mau datang aja ke sini. Kita lihat sekarang saya lagi rebus. Direbus. Tuh, udah 5. Lihat. Tunggu. Rebusannya berapa menit? Misalnya saya mau pakai roti, tapi kayaknya udah kenyang lah. Sosis itu aja udah kenyang. Tapi pakai roti, makin kenyang. Padahal kan badan saya imut. Saya nggak mau kehilangan badan imut saya. Tunggu saja. Sosisnya berapa menit ya? Waduh, rambut pada udah dicukur tapi masih aja kayak kelihatan panjang. Berapa deh? Ini ada lampu, kayaknya gelap sih. Tuh lampunya tuh lampu. Mana ya lampunya ya? Tuh lampunya. Lampunya nggak kelihatan. Gede dikit deh, biar cepat mendidih. Oke. Sementara itu kita siapin juga ini, bisa ya, jadi bisa ya.
satu juga ini piringnya ya, piring lalu saus pedas. Sosis brewus. Tuh lihat udah mendidih. Ya. Brewus. Jarang digoreng. Ini jangan diangetin doang sih, udah kata lama. Nah, frozen itu kan sudah beku sebenarnya dari ini, tapi di frozen nih. Kita lihat sekarang udah ada gelembung-gelembungnya tuh. Oke. Ya, udah agak mendidih. Nah, sekarang kita taruh di sini. Oke, terus kita tiriskan dulu. Ininya sosisnya, duh panas ya. Oke, nah, sudah jadi. Waktu lama terjadi sosis bratwurst original. Satu, ada berapa tuh? 5. Masih panas. Daging sapinya terasa sekali. Saya akan habiskan ini khusus untuk pencinta channel Sofyan Irawan alias Papi alias Ian alias Mr. Hutch. Sedap sekali. Menyehatkan. Ini untuk pakai sarapan juga enak, makan siang juga enak, tuh cemilan oke. Okay.
Enggak mungkin ya. Lawannya mah harus eksklusif. Oke. The last sausage. Sausnya pedas juga ya, lihat tuh keringetan. Tapi demi pecinta channel Sofyan Irawan, saya lakukan ini. Oke, okay. Itu teh, itulah. Tadi saya sudah makan sosisnya, sudah habis. Terima kasih telah menonton channel. Oh, Poppy. Oh, Ion. Mr. Hodge. Bah, thank you for watching. See you.